membuat buku dari kertas origami. Cek. Oke, bahan yang kita perlukan sekarang yang ini. Kalian perlu kertas ini terlebih dahulu. Seperti ini. Kalian terserah sih guys mau buat mau berapa. Kalau aku 4 aja. Kalian terserah itu warnanya. Nah, aku tapi mau milih yang ini. Pertama, aku depannya mau milih yang mana ya? Ini deh. Nah, pertama kalian lipat seperti ini menjadi dua begini. Dan kertas yang mau dimasukkan juga dilipat seperti ini. Dan sehabis itu kalian lem, tapi lemnya pakai lemnya ini ya guys, jangan pakai lem UFO guys. Oke, mari kita lem. Tunggu ya guys. Oke, lem. Oke. Habis dilem, yang tadi kau sudah lipat, sekarang akan tempelkan di sini. Dan sudah jadi. Kalau yang berlebihan, kalian nih, kayak yang berlebihan seperti ini tuh, yang kita gunting ya, nggak ada gunting, bentar ya. Oke, aku sudah mengambil gunting, saatnya kita gunting yang berlebihan. Kita gunting, jangan sampai ya guys ke gunting yang kertas ininya, guntingnya yang berlebihan aja ya. Oh ya guys, kalian jangan lupa subscribe, like, and klik loncengnya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sudah seperti ini, kalian buka. Wah, seperti ini kan. Dan kalian ini lagi. Seperti ini lagi. Ini guys, seperti ini lagi guys, ya. Kalian tekuk lagi kertasnya ini dan iniin dan langsung di iniin ke sini. Oke guys. Pokoknya terus aja guys, terus tempelin gitu guys. Oke, guys, bentar ya. Dan kalian nanti kalau sudah jadi tulis judulnya juga ya. Oke, guys, kalau sudah seperti ini, sudah menjadi seperti buku. Kalian tulis apa saja yang di sini, cerita dan bebas semuanya guys. Ya, oke guys, aku udah jadi ceritanya. Ini dia, tapi ceritanya agak aneh guys, beruangnya males. Jadi kalian apa guys ceritanya, komen di bawah ya. Menurutku ini bagus sih guys. Kalian bagus pasti, aku percaya kalian pasti bagus. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya ya. Bye bye.